Guys, aku sore ini mau jalan-jalan sama anak dan istri. Hari ini adalah hari Kamis, guys. Kita mau jalan-jalan sore. Hore. Kebetulan cuaca lagi mendung ini, guys. Mudah-mudahan nggak hujan, guys. Tapi meskipun apa itu sudah rintik-rintik, guys. Okay, guys. Kita menuju perjalanan. Hari ini tujuannya adalah jalan-jalan, guys. Jalan-jalan ke kota. Oke. Ini belok kiri. Bentar, guys, ya. Halo, guys. Ini sudah sampai di perempatan lampu merah Rumah Sakit Lama Tulungagung, guys. Nah, di depan sebelah kiri ini dulu adalah rumah makan Istana, guys. Nah, sekarang kondisinya sangat sepi, guys. Gak seperti dulu. Nah, di sebelah kanan ini adalah tempat servis mobil Convero, guys. Nah, ini masih
masih di lampu merah, masih terjebak macet. Di samping kiri ini adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, guys. Susu ya. Susu belakang. Masih terjebak macet lampu merah, guys. Rame ya? Hah? Kok rame? Iya. Oh, itu. Oh, jam pulang kantor. Nah, ini Bapak ini bawa jeruk satu, apa ini namanya nih? Satu gerobak ini. Kok kuat ya? Berapa kilo? Oh, susah itu. Konsepnya itu bangunan peninggalan Belanda itu, guys. Ini depot Pasco spesial Liga Bakar. Nah, ini melewati jauh sudah kita jalan. Tangannya jangan kayak gitu, Nak. Sakit kan. Ya, sini. Yuk, Mama. Sore. Enggak, hujan sudah. Biarin sedikit.
pikir dulu. Gue nggak kasih pusing-pusing. Sana. Pakai semua. Ini sendirinya nih ibu ya. Sini kosong. Itu ada banyak orang mas. Itu banyak orang. Enggak apa-apa, sana tadi kosong. Iya sana aja tuh sama ibu tadi. Hujan ini. Hujan ya? Hujan. Iya mau keluar hujan. Si tindak ini saya. Wah sayang cuacanya hujan guys. Ah cuacanya hujan guys. Padahal kita di sini mau foto-foto ini rencana sama anak istri. Cuacanya hujan. Iya, bisa nggak pakai ini? Oke guys, kita keluar. Kita keluar guys. Bentar ya. Hah? Oke guys. Kita sampai guys. Kita sampai di sini. Nih. Jadi itu. Sayangnya hujannya gerimis guys. Kayaknya masih hujan guys. Nah tempat duduknya sana guys. Ada lampu-lampunya nih guys. Di depan sana itu adalah warkop guys. Oke. Nah, ini guys. Nah, itu tempatnya guys. Seperti itu. Oke. Sayangnya hujan ya. Pinkai ini guys. Nah, berhubung di sini cuacanya hujan, saya berteduh dulu nih guys. Tunggu cuacanya bagus, baru nanti kita foto-foto guys. Oke? Okay? Tapi di sana sudah ada guys yang foto-foto guys. Itu. Nah, itu sudah ada yang foto-foto guys. Di ujung sana guys. Sana sudah ada yang foto-foto. Di sini ada
adalah emang tempat yang paling ngehit guys di area Tulungagung. Nah, di sini biasanya tempat untuk anak-anak muda untuk berselfie-selfie terus diupload di media sosialnya guys, baik di Instagram, Facebook, Twitter, Pet dan lain-lain. Nah, nanti akan saya tunjukkan hasil foto saya yang di sini ya guys. Kita nunggu cuaca terang dulu guys. Nah, ini foto-foto. Bawa. Sore ini aku akan memfoto istri aku guys. Aku menggunakan Canon 6D guys. Nah, nanti kita lihat seperti apa hasilnya. Kali ini aku nggak pakai lensa wide guys. Aku memakai lensa 50mm. Oke. Nah, ini hasil fotonya, guys. Hasil foto pertama saya. Nah, ini hasil foto yang kedua, guys. Hasilnya seperti ini.
Nah, ini adalah hasil foto yang ketiga, guys. Nah, seperti ini hasilnya. Ini hasil foto langsung dari kamera, guys. Belum saya edit sama sekali, guys. Nah, ini hasil dari kamera seperti ini, guys. Nah, ini adalah no editing. Sangat cocok buat kalian-kalian yang ingin prewed ataupun untuk diupload di media sosial kalian. Oke, guys, itu tadi foto-foto aku dengan istri aku, guys. Nah, aku tadi menggunakan, sekali lagi aku menggunakan kamera Canon EOS 6D, guys. Tapi aku menggunakan lensa 50 fik, guys. Nah, ini lensa 50 fik. Nah, ini saya lagi beli bakso, guys. Kebetulan di tempat ini ada penjual bakso, guys, setiap sore, guys. Nah, jadi kalau kalian pas kesini pas kelaparan bisa beli bakso di sini, guys. Ngapunten pakai tangan kiri, Pak, nggih. Soalnya tangan kanan lagi megang kamera. Oh, ini guys, baksonya, guys. Nah, kita makan dulu, guys. Menikmati bakso ala Tulungagung.